Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Isma'u qalallahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min haqqil waladi 'ala walidihi salasatu asya. Ayyuhas sinasmuhu iza walad wa yu'allimuhu al-kitaba iza qal wa yuzawwijuhu iza tarak. Rawahu Dailami. Shadaqallahu azim. Yang sama kita hormati pengurus masjid dan panitia Ramadan serta panitia itikaf Masjid Paripurna Baitul Salam Pekanbaru. Yang sama kita hormati tuan guru kita Al-Ustaz Haji Ansori Nasution SAG. Yang sama kita hormati Al-Ustaz Sahrimar Butar-Butar SAE. Beliau diberi gelar Marga Butar-Butar karena beliau berputar-putar sekitar Riau, jadi dapat gelar dari saya Butar-Butar ya. Saya mohon izin tuan guru, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, Al-Ustaz Siono, Pak Imam, Pak Atmaja, Pak Yuliadi Yaakob, orang-orang tua saya yang saya muliakan, saya mohon maaf pertama atas keterlambatan, kedua ilmu yang saya sampaikan ini mungkin sangat sederhana, mohon tunjuk ajar kepada para tuan guru kita. Kemudian bapak ibu, ada benarnya kita amalkan, yang salah itu nanti kita tinggalkan saja. Izinkan dan perkenalkan saya untuk berbincang kepada kita dalam hal mendidik anak. Kepada yang sudah sukses bapak ibu, saya mohon untuk bisa sekedar mendengar dan menambah wawasan saja, tapi ini terkhusus untuk kami yang muda-muda, saya, Ustaz Liadi dan kawan-kawan ke bawah. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 9 tadi sebagai rujukan kita, bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Hendaklah orang-orang beriman itu merasa khawatir akan meninggalkan generasi yang lemah setelah sepeninggalnya. Falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wal yaqulu qawlan sadida, dan ucapkanlah perkataan yang bijaksana penuh hikmah. Kemudian hadis yang diriwayat Dailami, ada beberapa hak anak merupakan kewajiban orang tua. Di sini disebutkan tiga oleh Rasulullah. Ayyuhassinasmuhu iza walad, memberi nama yang baik tatkala lahir. Yang kedua, mengajarkan Alkitab, mengajarkan agama secara sempurna setelah balik berakal. Yang ketiga, menikahkan kalau sudah ada jodoh. Ayat dan hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa terhadap anak tidak bisa kita abaikan terhadap kebaikannya dunia dan akhirat, karena anak juga merupakan kebanggaan serta harapan kita bersama. Kata Buya Hamka dalam tafsirnya mengatakan, anak adalah obat hati pelerai demam. Buya Hamka katakan, anak adalah obat hati pelerai demam. Lalu alhamdulillah kepada bapak ibu yang sudah sukses membina anak-anak,
kami ucapkan selamat. Tinggal kami yang tua belum, muda terlampau. Tua belum, muda terlampau. Anak satu dua, bagi yang lajang bersabar saja dulu. Mudah-mudahan besok insyaAllah dapat jodoh. Kalau dapat jodoh, segera kita bantai kambing, makan kambing bersama di masjid Baitul Salam. Amin. Pertama sekali, kenapa anak merupakan sesuatu yang harus kita perhatikan? Sebagai manusia biasa, kita menitipkan harapan kepada anak. Pada prinsipnya kita berharap kepada Allah. Karena sebetulnya berharap kepada makhluk, termasuk berharap kepada anak, itu tidaklah baik. Tapi tabiat dan kebiasaan manusiawi, sebagaimana dikatakan oleh Buya Hamka tadi, anak adalah kewajiban kita untuk mendidiknya agar ia menjadi orang yang berakhlak. Maka yang harus kita perhatikan, Ramadan ini adalah momentum yang sangat efektif untuk kita memberikan wejangan, pengetahuan kepada anak-anak kita. Di mana sebuah ciri-ciri masyarakat berkembang, Pekanbaru kita, bahwa masyarakatnya, warga masyarakatnya penuh dengan kesibukan masing-masing. Ayah sebagai pedagang mungkin ke pasar, yang pegawai ke kantor, yang petani ke ladang, yang nelayan ke Sungai Siak. Kita ada sungai terdalam di Indonesia, Sungai Siak. Ibu juga begitu, ada ibu karir yang bekerja membantu suami untuk mengayuh kehidupan. Atau barangkali kalau yang sudah tinggi levelnya adalah sibuk dengan reunian dan arisannya, sementara terkadang anak-anak ada yang terabaikan. Tapi Ramadan datang, setidaknya dua kesempatan kita bersama dengannya. Pertama sahur, kedua berbuka. Disitulah kesempatan kita untuk mendidik putra-putri kita. Apa yang harus kita ajarkan? Di antaranya banyak terdapat di kepala Ustaz Sahrimar, tapi sedikit saya bahas. Pertama, tentang kecintaannya kepada Allah dan Rasul. Kecintaan kepada Allah dan Rasul tentu tidak hanya sekedar di mulut sebagai lipstik, tapi harus dinyatakan dengan amalan-amalan bukti cintanya. Karena orang mukmin itu asyaddu hubban lillah, sungguh kuat cintanya kepada Allah. Termasuk itikaf yang kita lakukan, ini sudah malam keempat. Alhamdulillah, ini adalah bukti kecintaan kita kepada Allah. Tidak hanya sekedar kita mencari Lailatul Qadar, tapi jauh lebih dari itu, kita mencari ridha zat yang akan memberikan Lailatul Qadar itu. Berharap mendapatkan Lailatul Qadar, apakah salah? Tidak salah, boleh. Justru itulah kita bermalam, justru itulah kita berlama-lama di masjid beriktikaf. Tuntunan iktikaf sudah kita pelajari, disampaikan oleh Buya kita Ansori Nasution dan Pak Sahrimar, sudah kita lakukan. Berlama-lama kita beriktikaf di masjid dalam rangka mencari Lailatul Qadar. Tapi kita lebih jauh lebih dari itu, tidak hanya mencari Lailatul Qadar, tapi ridhonya yang memberi Lailatul Qadar. Itulah kita laksanakan amal-amal. Kita berikan pemahaman kepada anak kita, nah manusia, kita manusia ciptaan Allah. Kita diciptakan khuliqal insanu dha'ifa. Kita ini manusia lemah, nah kita bergantung kepada Allah. Saya selalu mengajarkan anak-anak saya, karena memang masih kecil-kecil, nah kalau ingin mendapatkan rezeki yang barokah, minta sama Allah melalui ibadah. Kalau kalian yang dalam belajar ingin pintar, minta ilmu sama Allah, karena ilmu itu milik Allah. Kalau kalian mau sehat, minta kesehatan pada Allah, tapi tetap berupaya untuk berobat. Lalu setelah itu kita ajarkan juga mencintai Rasul.
Kalau kita ingin masuk surganya Allah, nah, ikuti Allah, ikuti Rasul. Kita sebetulnya sudah mendapat jaminan akan masuk ke dalam surganya Allah. Tapi ketika itu tidak kita laksanakan mencintai Allah Rasul, mencintai Allah dan Rasulnya, maka mustahil kita akan mendapatkannya. Rasul sudah menjamin, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Setiap umatku, kata Rasul, dijamin masuk surga kecuali orang yang enggan. Wa may ya'ba ya Rasulullah, ada pula orang yang enggan ya Rasul, kata sahabat. Man ato'ani faqad dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Yang mentaati aturan sunnahku itulah yang dapat jaminan surga, tapi yang tidak mentaati, yang ingkar, itulah yang enggan. Apa itu sunnah? Salah satunya yang sudah kita lakukan malam ini, iktikaf. Apalagi bersalaman pak puas pahu, apalagi menengokkan raut muka, walaupun di rumah kita masing-masing entah ada beras entah tidak, mungkin kita ada penyakit mengandung sakit hari ini, ada yang sakit belum kunjung sehat, macam-macam lah. Mungkin ada yang dalam kesedihan, yang baru diuji oleh Allah, berpulang anak, istri, suami, pasangan. Ada juga yang usaha sekarang lagi macet, tapi kita yakin sampai di sini kita tidak merengokkan muka kita masam, tapi kita tetap bermuka manis. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yatba'u ahaja. Sesungguhnya perkataan yang mulia, perkataan yang menyenangkan hati orang, sesungguhnya raut muka yang cerah menyenangkan hati orang, itu lebih baik dari sedekah, tapi kita batalkan dengan menyebut-nyebutnya. Yang kedua yang kita ajarkan kepada anak kita, rasa jiwa kesatria. Mengapa harus ajarkan kesatriaan kepada anak kita? Karena kita tak tahu ke depan, kita dalam keadaan berjuang fisabilillah. Memang kita tidak akan ada lagi mengangkat senjata, tapi tidak mustahil ke depan, wallahu a'lam, mudah-mudahan tidak bersua, tak berjumpa dengan kita, wallahu a'lam. Maka jauh-jauh hari Rasul katakan, ajarilah anak dengan memanah dan berenang. Ajari anakmu memanah dan berenang. Wallahu a'lam, kita tak tahu. Suatu ketika entah dituntut mereka untuk dengan kesatrianya membela Islam ini lebih. Sehingga mudah-mudahan anak-anak kita dengan kesatrian itu, dia menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat, ia bermanfaat bagi dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bahkan agama. Al-mu'minul qawiyu khairu wa ahabu ilallah minal mu'minid da'if. Sesungguhnya mukmin yang tangguh lebih dicintai, lebih baik dan lebih dicintai, disukai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Mungkin ibu-ibu berkata, apalah Ustaz yang bisa kami lakukan, kami ini hanya seorang perempuan. Tidak boleh kita berpangku tangan seperti itu saja. Kita juga harus berkaca dari kilas balik sejarah, bagaimana seorang wanita pertama dalam sejarah ia mampu mengkaderkan, mencetak seorang anak yang setia dan tangguh, dan bahkan dia pun menjadi seorang mujahid, seorang syahidah, namanya Raibah. Dalam sejarah di masa Rasulullah namanya Raibah, tapi pakai ta marbutoh, karena kalau Raibah tidak ada ta marbutoh, pengajian Ustaz Sariman, dia yang lebih pakarnya. Raibah tanpa ada ta marbuto di ujungnya, itu artinya ragu. Kalau nama anak kita beri nama Raibah, tidak ada ta marbuto, itu hidupnya akan ragu terus. Jadi hati-hati juga kita memberi nama. Itu yang dibaca oleh Ustaz Wiliadi dan Ustaz Maja. Zalikal kitabu la Raibah, zalikal kitabu la Raibah. Artinya tidak ragu. Jadi ini ada tamar buto di ujungnya, Raibah, nama seorang pejuang tangguh dalam Islam.
Suatu ketika suaminya dikabarkan oleh Rasulullah melalui Jubir, juru bitanya, "Hai pulan, sampaikan ke Raibah bahwa suami Raibah sudah meninggal, syahid di medan tempur." Setelah mendengar berita itu, Raibah menangis. Lalu juru bisair Rasulullah, kurir Rasulullah bertanya, "Hai Raibah, kenapa engkau menangis atas meninggal suamimu di medan tempur? Apakah engkau tidak percaya dengan takdir qadarullah?" Apa jawab Raibah? "Bukan saya menangisi takdir, tapi aku menangisi bahwa tak ada lagi yang akan berjuang mempertahankan agama, membela Rasulullah." Mendengar perkataan itu terdengar oleh anaknya yang pertama, langsung dia menuju ibunya, "Ibu, izinkan aku berperang melanjutkan perjuangan ayah." Dengan senang hati, dadang terbuka, keikhlasan yang penuh, kata Raibah, "Berangkat nak, dengan ridha Allah dan restu ibu, berangkat. Ini pedang warisan ayahmu, itu pelana kuda, berangkatlah." Terk-terk-terk dipacu sampai di medan tempur sang anak. Dia bagaikan sang singa padang pasir, menebas musuh. Terk-terk-terk, banyak mati, tapi takdirnya ia pun meninggal fisabilillah, ia pun meninggal sebagai syahid. Karena wa inna malikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Lalu diberi berita, datang kurir Rasul sampaikan kepada Raibah bahwa anaknya sudah syahid di medan tempur. Terk-terk, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Ya Raibah, anakmu yang berjuang sudah syahid di medan tempur." Raibah pun menangis. Lalu kurir merasa heran dan bertanya, "Wahai Raibah, kenapa engkau menangis? Tidakkah engkau percaya dengan takdir dari Allah? Dan bukankah engkau bangga anakmu sudah syahid?" Kata Raibah, "Aku menangis bukan karena tak percaya dengan takdir, tapi aku menangis karena siapa yang akan melanjutkan lagi perjuangan dakwah Rasul ini, sementara aku tak memiliki daya upaya." Terdengar oleh anaknya yang kedua, kebetulan anaknya kedua namanya ada tapi saya lupa. Lalu datang pula anak kedua, "Ibunda, izinkan saya berperang melanjutkan perjuangan ayah dan abang." "Wahai anak, berangkat engkau sekarang juga." Diambil pedang, diambil kuda, diserahkan kepada anak, "Berangkatlah si adik." Dia juga bagaikan sang singa perang pasir, menebas musuh. Banyak orang yang mati dibuatnya, namun takdir juga qadarullah menimpanya, dia pun syahid di medan tempur. Disampaikan berita kepada Raibah, "Ya Raibah, anak keduamu juga wafat." Raibah malah tertawa, sehingga khawatir pula kurir Rasul, ia tidak kuat menahan sehingga dia stres. "Hai Raibah, apakah engkau stres dengan meninggal suami dan dua anakmu sehingga engkau tertawa?" Kata Raibah, "Tidak, aku tidak stres. Aku yakin bahwa itulah yang terbaik. Allah pasti sudah tahu itulah yang terbaik. Kullu nafsin za'iqatul maut." Aku tertawa karena ini adalah kesempatan untuk berbuat. Langsung dia ambil pedang, pacu kudanya, berangkat ke medan tempur. Lalu ia menjadi seorang perempuan singa padang pasir, singa betina padang pasir yang mengganas. Ia menebas musuh, banyak musuh yang ditebas, sehingga ia pun, takdir Allah menjumpainya, ia pun syahid di medan tempur. Lalu apa kata Rasulullah? "Wahai sahabat, lihat langit menghitam, itu para malaikat mengembangkan sayapnya menjemput ruh dan jasad Raibah." Ternyata Raibah perempuan pejuang tangguh, muslimah pertama dalam Islam, yang jasad dan ruhnya maaf diangkat oleh malaikat di bawah kehadirat Allah. Dia tidak dikubur di bumi, tapi diangkat di bawah kehadirat Allah. Subhanallah. Inilah ketika seorang ibu dengan sifat lemah lembutnya, ia mampu mengantarkan dua putranya menjadi seorang yang kesatria. Jadi ajarkan kepada anak kita. Bagi kami yang muda-muda, mari kita ajarkan anak-anaknya agar dia menjadi orang yang tangguh, sehingga khairun nas
anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai jam 3 kan? Habis itu saya.